Assalamualaikum buat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ramadan Karim di channel YouTube Ngulir Tok. Oke, sobat-sobat KPJI dimanapun kalian berada, saat ini saya akan memberikan sebuah tip atau cara untuk melindungi wajah kita, terutama mata, karena saat kita berada di tengah lahan jagung yang jelas dan otomatis waktu saat kita melakukan penyemprotan ataupun melakukan pekerjaan yang lain untuk melakukan perawatan terhadap tanaman jagung, daun jagung ini sering mengena mata kita ya teman-teman. Apalagi saya itu sering kedapatan ini daun sering kena mata. Jadinya untuk melindungi mata kita agar terhindar dari goresan daun jagung, saya akan memberikan tip buat kalian semuanya seperti apa. Mari kita next. Oke. Kita akan menggunakan pelindung wajah atau pelindung mata saat kita melakukan aktivitas terhadap perawatan tanaman jagung, di mana saat kita melakukan pekerjaan ya yang berada di lahan jagung. Yang seperti saya jelaskan tadi, seperti apa alat pelindung untuk diri kita, terutama wajah dan mata. Oke. Kita menggunakan masker muka, masker wajah ya. Seperti ini. Pasti kalian sudah tahu, teman-teman semuanya sudah tahu, ini adalah masker pelindung untuk mencegah kita dari corona. Fungsi ini sebenarnya buat melindungi kesehatan kita dari penyebaran virus corona. Ini terbuat dari mika ya, belakangnya ini karet untuk ditali ke belakang kepala. Coba kita pakai teman-teman. Nah, kita menggunakan masker wajah ini selain kita untuk melindungi kesehatan kita dari penyebaran COVID-19, kita bisa gunakan masker ini untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaan di tengah lahan jagung, yang mana wajah kita terutama di bagian mata sering terkena goresan ujung daun jagung. Maka dari itu kita memberikan tip, terutama buat saya juga teman-teman, untuk melakukan pekerjaan menggunakan pelindung wajah yang saya sebutkan tadi, masker wajah. Selain pelindung COVID-19, juga pelindung wajah saat kita melakukan pekerjaan pada lahan jagung. Mari kita coba tes uji buat bagaimana kita melakukan pekerjaan ini di tengah lahan jagung. Nah, terbukti teman-teman, terbukti masker wajah ini sangat melindungi wajah kita, terutama bagian mata, dari goresan daun jagung, yang mana kita melakukan aktivitas sehari-hari di tengah lahan jagung. Sangat bermanfaat selain untuk mencegah kesehatan dari penyebaran virus COVID-19, juga untuk melindungi kita, melindungi kesehatan kita, wajah kita, terutama mata, untuk berada di tengah lahan jagung saat melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Saya Ramadan Karim mengucapkan banyak terima kasih atas tontonan video kali ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.